بسم الله الرحمن الرحيم. InsyaAllah, terima kasih. Okey, mandi wiladah ni mandi yang waktu bersalin, betul tak? Mandi wiladah ni, wiladah ni maksud apa? Melahirkan anak, wiladah. Aulad maksudnya anak. Walad anak, aulad anak-anak. Wiladah melahirkan anak. Bila sebut wiladah, dia keluar je baby, kita dalam keadaan wiladah. Sekiranya tak ada keluar apa-apa darah selepas itu, tak ada keluar, tak bersambung dengan darah nifas, tak ada darah, kering terus, tunggulah satu waktu, tak ada, tunggu sampai 5 waktu, tak ada, maka perlu mandi wiladah. Wajib mandi wiladah. Wajib mandi wiladah. Kemudian dia solat. Tapi dalam sejarah wanita lah, yang tak keluar darah, yang dikatakan tak keluar darah sedikit pun, adalah Sayyidatina Fatimah. Wanita biasa mesti keluar darah, mesti sambung nifas. Dan ada ulama mengatakan, sebagian mengatakan keluar juga nifas Sayyidatina Fatimah, tapi langsung sekejap je. Sebab kita tahu nifas paling pendek, langsung keluar sekejap je. Lepas dah bersalin, dia keluar darah sekejap, lepas tu dah tak keluar dah. Sebab itu Sayyidatina Fatimah tu wanita yang suci, Al-Fahirah. Dikatakan Sayyidatina Fatimah juga tak datang haid, maksudnya hanya beberapa kali saja ataupun sekali. Kemudian dalam tempoh yang panjang, dia dalam keadaan suci je sepanjang masa. Masya Allah. Kita ada juga wanita kita tak datang haid. Tapi biasanya kalau tak datang haid, ustazah anak perempuan saya ada, ibu-ibu mengadu, umur dah 20 lebih tak pernah datang haid. Dan kalau pergi cek dengan doktor, dia memang tidak menghasilkan telur, maksudnya dia tidak subur. Dan kemungkinan besar sampai 100% lah, dia kalau menikah dia tidak boleh mengandung, sebab dia tidak menghasilkan ovum tu. Jadi ovum tu tak ada, proses yang tak disenyawakan semua tu. Itu ujian untuk dia lah. Tapi dia wanita yang sentiasa bersih dan suci lah, tak ada haid. Tapi dia ada rahim, cuma tak ada ovum tu. Okey, jadi biasa orang tanya, ustazah kalau bersambung dengan darah nifas, tak wajib mandi wiladah? Tak wajib. Sebab apa? Kalau pun dia mandi wiladah, dia niat mandi wiladah, tapi dia bersambung nifas, saya nak tanya, terangkat tak hadas tu? Wiladah tu hadas besar, lepas tu bersambung dengan darah nifas, betul tak? Kemudian dia niat juga mandi wajib, mandi wajib untuk mengangkat hadas besar wiladah. Jadi terangkat tak ada besar tu? Tak terangkat. Maksudnya perbuatan dia adalah sia-sia. Sebab itu tak jadi wajib. Tapi jadi amalan yang baik, lepas sahaja sebaik bersalin terus mandi, amalan yang sangat bagus. Mungkin orang tua dengar, apa ni ustazah, nanti sejuk, nanti apa kata, masuk angin, betan kalau mandi, lepas bersalin terus mandi. Ya, itu dari segi nasihat orang tua kita kena dengar jugalah. Adalah betulnya tu kan. Saya nak cerita sikit je pengalaman saya masa bersalin dekat Brisbane, Australia, anak yang kelima. Masa tu saya ikut suami saya belajar. Suasana di sana orang bukan Islam semua handle kita, betul kan? Doktornya, nurse-nya semua. Tapi start daripada check up sampai bersalin, dia orang sangat menghormati kita sebagai orang Islam. Kalau waktu check up kan, dia masa check up, saya akan cakap kadang lambat tak ikut tarikh. Saya tanya kenapa? Kami arrange syawak dengan doktor perempuan. Kenapa? You are Muslim. Saya tak pernah minta, saya tak pernah minta, tapi kita doa dengan Allah, ya Allah sepanjang proses ni tak nak dengan doktor lelaki. Mesti tak nak scan. Kenapa saya ditunda? Sebab tak ada doktor lelaki waktu ni. Jadi kita arrange dengan doktor perempuan, because you are Muslim. Tak pernah request, tak pernah minta. Sampai masuk bila nak bersalin kan, masuk dalam ward, dia tutup rapi langsir, yang nurse tu tolong jaga. Tiba-tiba ada doktor lelaki nak bertugas kan, you cannot enter, she is Muslim, cannot. Dia sekat, dia jaga aurat kita, insyaAllah. Sampai masuk labor room, sampailah sekian-sekian, dia memang arrange dengan doktor perempuan. Dah keluar anak, saya nak cerita pasal wiladah tadi tu, pasal mandi. Dalam labor room dia memang ada tandas, ada bilik air. Lepas bersalin, lepas kita keluar, dia dah buat proses ni apa semua, doktor lelaki nak tengok baby pun dia tak bagi. Kadang ada doktor lelaki kadang yang bertugas tengok baby, tu pun dia tak bagi. Kita tunggu lambat sikit boleh tak doktor tengok baby? Boleh, tapi kenapa? Because you are Muslim.
Ya Allah, saya rasa macam terharu sangat. Dia sangat menjaga. Lepas tu, lepas cuba sehari dalam berpemini kan, dah selesai semua, dia pun kata, okey, sekarang ni Tuan atau Richard pergi mandi. Dia paksa semua mandi. Saya terkejut. Sebab kita bersalin dekat Malaysia kan, biasanya akan dipindahkan saja ke katil, lepas tu dihantar ke ward, betul tak? Lepas tu ditukarkan saja baju lah. Lepas tu saya kata, ha, suruh mandi, yes. Awak kena mandi, awak kena ni, awak dalam keadaan kotor ni, awak kena bersihkan diri. Betul, kita tahu bila kita bersalin darah kan memang banyak. Kita berpeluh, berapa jam kita berpeluh, berapa jam kita ni, memang kita memang dalam keadaan yang lemah. Lepas tu memang disuruhlah suami tolak, suamilah yang menguruskan kita. Guna air suam, bukan guna air sejuk apa semua. Tapi yang saya dapati, subhanallah, lepas proses tu, maksudnya kita bersihkan badan, darah kotor semua tu, Masya Allah. Kali pertama saya kata saya mandi wiladah lah. Maksudnya biasa dekat Malaysia dia akan tolak ke wad je, ha, macam tu lah. Tapi lepas daripada tu terus boleh macam berjalan. Lepas tu badan tu rasa kuat. Lepas tu terus boleh, sebab apa? Badan kita recharge dengan air tu, bersih tu, Masya Allah. Kita rasa tenaga tu macam pulih dengan cepat sangat. Tak macam biasa yang sebelum tu. Beza bila terus mandi tu, bersihkan, rasa fresh, rasa segar. Terus perasaan yang berbeza, boleh berjalan. Sebab saya tak nak tangguh sebab bayar mahal. Dia kata nak duduk dekat wad ke tak. Lepas tu saya macam terus balik. Sejam lebih, dua jam macam tu. Terus balik, terus boleh jalan kaki, naik kereta, terus balik. Sebab tambah sikit lagi mahal sangat, $1,000. Ha, masa tu tak di cover insurans. Ibu, oh memang mahal, tak sanggup. Ha, jadi begitulah. Saya nak cerita tu dari segi hukum saya jawab. Tapi saya nak cerita pengalaman bila terus mandi tapi air suam lah. Ha, kadang-kadang kita tak bermaya, tapi kesannya tu Masya Allah, kita rasa bersih, kuat badan kita. Ha, Masya Allah. Itu sedikit pengalaman yang Allah pernah bagilah. Alhamdulillah, subhanallah. Mudah-mudahan di Malaysia pun kita ada kesedaran yang sangat tinggi pada doktor, pada nurse nak jaga aurat wanita muslim. Maksudnya, tapi kadang berlaku sebaliknya, bila minta kata demand dan sebagainya, tapi kita faham kekangan, kekangan masalah hospital-hospital kita. Tapi dengan doa. Sebab kalau dekat Malaysia, kita boleh usaha untuk kumpul-kumpul duit, nak bersalin kumpul-kumpul duit kan. Sebab nak dapat swasta, nak dapat doktor yang wanita. Tapi bila di saat sana tu cuma doa je. Tapi Allah aturkan, Masya Allah. Doalah kita supaya waktu kita bersalin, Allah tetap jaga aib kita. Ha, subhanallah.